ayam berkokok di tengah malam. Cerita kali ini dialami oleh seorang adik kakak bernama Andi dan Anto. Nah, suatu malam mereka itu lagi asik tidur. Nah, Anto kebangun soalnya ngedengar suara ayam berkokok berisik banget. Akhirnya Anto ngebangunin si Andi. Terus di sini Anto ngasih tahu kalau ada ayam berkokok di tengah malam. Andi bilang, "Udahlah biarin," katanya. "Kalau ada ayam berkokok tengah malam itu tandanya ada hantu yang lagi lewat." Awalnya sih sama mereka dibiarin aja. Terus nih, Anto dan Andi balik lagi tidur. Tapi lama-lama nih ayam ngeselin juga, gak berhenti-berhenti. Terus aja berkokok. Saking keselnya, Anto dan Andi keluar rumah. Mereka celingak-celinguk ke sekitar pekarangan, nyari keberadaan seseorang, ternyata gak ada. Terus mereka ngerasa merinding banget katanya. Tiba-tiba aja, Anto dan Andi langsung lari buru-buru. Mereka pergi sambil bawa itu ayam. Katanya biar gak berisik.